kali ini ada dua info nih. Wah, info apa ya teman-teman? Aduh, ini pasti ku kena nih teman-teman. Wah, sudah banyak yang jadi zombie di sini. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bermain game Play Together. Oke teman-teman, ini adalah lanjutan dari home party kemarin ya teman-teman. Jadi setelah home party, ku mau ajak teman-teman yang lainnya untuk balap motor ya. Dan kira-kira siapakah pemenangnya? Oke, nanti pemenangnya akan kukunjungi rumahnya ya teman-teman. Dan di video kali ini ada dua info nih. Wah, info apa ya teman-teman? Yang pasti ini info baru ya teman-teman, karena aku baru baca di updatean Play Together ya teman-teman. Jadi jangan lupa dong like dan subscribe ya teman-teman. Oke, ku mau bersiap dulu untuk balapan ya teman-teman. Oke, ayo teman-teman, kita berkumpul bersiap untuk balapan ya teman-teman. Apakah sudah siap? Yang gak punya motor silahkan bisa pakai sepeda ya teman-teman. Oke teman-teman, ku akan hitung dulu. Bersiap, 3, 2, 1. Ayo teman-teman, let's go. Saja kita ke rumahnya Kak Zaki Gaming yuk. Kira-kira pakai rumah apa ya teman-teman? Ku jadi penasaran juga. Dan udah punya star loh teman-teman. Berarti ini starnya udah di atas 10.000 ya teman-teman. Wow, kita lihat yuk. Langsung saja kita ke rumah Kak Zaki Gaming yuk. Nah itu dia rumah Kak Zaki Gaming ya teman-teman. Ternyata pakai rumah container house seperti rumahku ya teman-teman. Kita lihat, oh starnya sudah 14.000 ya teman-teman. Yuk mari kita masuk. Oke teman-teman, nanti sambil review rumah aku akan membagikan info. Ada dua info ya teman-teman. Untuk yang pertama itu lanjutan dari kemarin, dari spoiler kemarin loh teman-teman. Ternyata di salon itu ada sesuatu yang baru loh teman-teman. Wah, apa itu? Oke, aku mau review dulu ya teman-teman. Dan di sini ada apa nih teman-teman? Ada pojok pet. Di sini banyak sekali akuarium ya teman-teman. Dan Kak Zaki Gaming buka home party-nya dong. Oke. Dan tempat apakah ini? Dan di dalam ada ayunan ya teman-teman. Ada ayunan, terus ada vas bunga, ada pohon. Wah, sepertinya ini sebuah taman ya teman-teman. Kita bisa santuy duduk sambil ayunan di sini. Oke, jangan lupa spam starnya ya teman-teman. Ku sudah spam starnya sampai habis nih teman-teman. Oke, yuk lanjut. Nah oke, mulai deh. Mulai minta pertemanan terus. Pertemananku sudah full ya teman-teman. Mohon maaf, jangan marah. Oke teman-teman, yuk lanjut. Di pojok ada apa ya teman-teman? Dan sepertinya banyak meja dan kursi nih. Oh, ini seperti ruangan kelas ya teman-teman. Wah, kita bisa sekolah di sini. Oke, dan di situ juga ada, wah, itu ada box bayi atau ranjang ya teman-teman. Oke, lanjut. Dan di tengah ini, oh, ada akuarium yang gede banget. Ku pengen nih teman-teman, ini bisa muat ikan yang gede-gede ya teman-teman. Mungkin yang sedang tuh, tapi lumayan gede tuh ikannya. Oke, dan itu mahal ya teman-teman, mahal. Oke, dan di sini ada tempat mandi. Wah, tempat mandinya di tengah rumah ya teman-teman. Oke, kita bisa mandi bareng-bareng di sini. Oke, ini mungkin untuk berendam ya teman-teman. Oke, yuk lanjut. Dan di sini ada sebuah mini cafe ya teman-teman. Mini cafe. Oke, siapa nih yang lapar, yang lapar, yang haus, silahkan beli. Oke teman-teman, dan ini apa nih? Ini apa ya teman-teman? Ini ada sofa dan di depannya itu ada kipas angin. Oh, ini mungkin tempat untuk santuy ya teman-teman.
sambil ngegame sambil kipas anginan. Aduh, nikmat sekali. Oke, teman-teman, dan oh iya, aku malah lupa mau kasih info. Ini dia infonya. Oke, teman-teman, infonya adalah update yang ada di salon ya, teman-teman. Salon di Play Together, dan di sini benar kan ada gaya rambut baru nih, teman-teman. Oke, aku bacakan dulu. Cahong Beauty Salon di Pulau Kaya. Cobalah gaya rambut dan warna kick yang dirancang oleh Cahong. Oh, ini nama perancangnya, ini namanya Cahong ya, teman-teman. Oke, di sini ada 4 gaya rambut nih, teman-teman. Untuk yang pertama itu yang di pojok kiri atas ya, teman-teman. Itu rambutnya warnanya putih ya, teman-teman. Oke, untuk yang kedua itu warnanya biru tua. Dan yang ketiga itu warnanya seperti merah atau merah bata ya, teman-teman. Dan yang terakhir itu warnanya ungu. Nah, itu dia 4 model rambutnya. Kalau teman-teman suka yang mana nih? Kalau aku suka yang ungu deh. Besok aku mau beli yang ungu nih, teman-teman. Tapi mahal nggak ya? Karena kalau di Play Together kan terkenalnya mahal banget ya. Wah, pokoknya ini game sultan deh. Oke, teman-teman, itulah dia 4 model rambut yang baru yang ada di update selanjutnya ya, teman-teman. Apakah Kamis besok atau Kamis lusa? Semoga saja Kamis besok update-nya ya, teman-teman. Kita lihat dan besok kita review kalau besok update. Oke, teman-teman, itu dia info yang pertama. Untuk info yang kedua, aku sambil main zombie ya, teman-teman. Sambil main zombie sambil membacakan info yang kedua. Untuk info yang kedua, di sini ku melihat ada kue ulang tahun dan di atasnya ada angka 1 dan juga ada baju dari kue cake ya, teman-teman. Apakah ini bakal ada kostum baru? Dan yang satunya lagi itu mungkin kostum dari kue muffin ya, teman-teman. Oke, ku bacakan dulu ya. Saatnya merayakan ulang tahun pertama Play Together. Ambil gambar di zona foto dan kumpulkan setiap hari hadiahnya. Wow, wow, Play Together mau ulang tahun yang pertama nih, teman-teman. Wah, pasti meriah banget nih. Oke, lanjut. Jangan lewatkan pesta kembang api yang akan diadakan pada bulan April tanggal 13. Oh, ulang tahunnya tanggal 13. Nah, siapa nih yang di sini lahirnya atau ulang tahunnya di tanggal 13 April nih? Wah, sama sekali ulang tahunnya seperti Play Together ya, teman-teman. Oke, pasti itu bakalan seru banget ya, teman-teman. Dan kita tunggu saja update-nya itu berbarengan dengan munculnya map baru atau nanti terpisah ya, teman-teman. Yang pasti ini sudah ada spoilernya loh, teman-teman. Spoiler update-nya. Jadi nanti kita tunggu yang pasti tanggal 13. Jangan lupa pesta kembang api ya, teman-teman. Kita harus bermain Play Together di tanggal 13 April. Dan kita harus merayakannya dengan pesta kembang api. Wah, sepertinya rame banget ya, teman-teman. Dan apakah di ulang tahun Play Together nanti kita juga akan dapat hadiah? Wah, harusnya dapat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah dia 2 info yang baru ya, teman-teman. Dan sekarang ku lagi main zombie nih, teman-teman. Dan ku sudah sembunyi di sini nih, teman-teman, di belakang rak-rakan. Oke, dan aduh, itu siapa yang udah tertangkap? Oke, ku harus mematung dulu ya, teman-teman, di sini. Dan tadi ada 2 zombie yang lewat di depan rak-rakan. Aduh, aduh, ini pasti ku kena nih, teman-teman. Wah, sudah banyak yang jadi zombie di sini. Kurang 2, teman-teman. Aduh, ku kena. Aduh, ku jadi zombie nih, teman-teman. Dan kurang 1 yang belum tertangkap nih, teman-teman. Siapakah itu? Siapakah dia yang belum tertangkap, teman-teman? Ayo kita tangkap. Oke, dan aduh, kita harus kerja sama ya, teman-teman, yang jadi zombie. Oke, kita lihat, teman-teman, siapakah pemenangnya. Dan semuanya sudah tertangkap loh, teman-teman. Wow. Dan kita lihat yang pertama jadi zombie itu siapa yang bisa menangkap kita semua, teman-teman. Wow, Kak KW Girly nih, teman-teman. Aduh, nggak mau ah. Coba satu kali lagi, nggak mau ah. Udah dulu ya, teman-teman. Karena aku kalah.
Oke teman-teman, itulah dia videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa follow Instagramku, YT Putri Isti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.